Hello everyone, dear lecturers, instructor, distinguished academics, staff, proud parents, families, good evening. And to graduating class of 2022, congratulations, the struggle is real. But at this point, we can say that we made it through. Anyway, my name is Gilang Gunadarma, usually called Gilang, and I'm from Coastline Cube Major. In 2021, the first time I set my foot in Bali, and study at Sekolah Perhotelan Bali for 1 year. And I arrived for the first time in Bali and people are so welcoming. And you know what? As a foreigner, as a stranger in new place, a single smile or a simple friendly gesture means a lot. In Bali and this campus, I feel welcome and I'm thankful for that. I would like to use this opportunity to extend my gratitude to God, all the lecturers and instructors of Sekolah Perhotelan Bali, all my friends, my family, and of course my parents who are always there and support whatever I do. It's a great honor and pride for me to be able to get an education at Sekolah Perhotelan Bali, because studying at this campus, it's my first step in realizing my big dream in the future. And I hope that this campus will continue to give birth to a generation of quality young Indonesians, and has always been a campus of pride for its students and the island of Bali. And I just want to say, I really appreciate it, and that gratitude will never be enough to repay what I have gained from studying at this campus. It was a tremendous privilege to be at this point, and there are no words or sentences that are appropriate for me to convey other than thank you, and thank you. Once again, congratulations to the class of 2022. I wish you great success for your future. I will see you when I see you. Thank you for this moment. God bless you all. Matur suksma. Halo, perkenalkan, saya Kadek Monisa Krishna Dewi, biasa dipanggil Monisa. Saya merupakan salah satu siswi dari jurusan Basic Level Tata Boga atau yang sekarang dikenal dengan Certificatory Food Production. Selama saya menempuh pendidikan kurang lebih 1 tahun di IPB Internasional, khususnya SPB, saya ingin mengucapkan terima kasih atas bimbingan dari Bapak dan Ibu dosen, karena selama ini saya sudah banyak mendapatkan ilmu, wawasan yang luas, kreativitas yang tinggi, serta keterampilan di bidang tata boga. Itu semua yang membuat saya semakin tertarik untuk menekuni di jurusan tersebut. Banyak yang sudah saya pelajari dari kampus ini, baik dari segi teori maupun praktiknya. Dan selama saya berkuliah di IPBI SPB, saya juga diajarkan bagaimana caranya bekerja sama dengan tim, belajar menghargai waktu, pendapat, dan saran-saran yang diberikan. Hal ini juga membuat saya berani dan lebih siap untuk terjun langsung ke dunia kerja yang sesungguhnya, khususnya di pariwisata. Dan harapan saya ke depannya, semoga IPB Internasional dan SPB dapat dan tetap mampu untuk menjadi lembaga institut pendidikan pariwisata yang unggul, terbaik, dan mampu untuk melahirkan generasi emas penerus bangsa yang berkreativitas dan berkualitas tinggi. I'm so proud and grateful to be a part of IPBI and SPB. Thank you. Perkenalkan, nama saya Enyoman Adi Putra, biasa dipanggil dengan Adi. Saya merupakan salah satu mahasiswa jurusan Certificate 4 in Food Beverage Service Angkatan 2020. Begitu banyak pengalaman baru yang saya dapatkan selama perkuliahan, terutama karena adanya pandemi yang mengharuskan kita belajar secara daring. Kita harus dapat beradaptasi dan menyadari belajar secara mandiri, dalam artian kita harus ganti cara belajar, cara berpikir, dan cara memandang sebuah masalah. Saya sangat mengapresiasi peran kampus dalam menunjang pendidikan mahasiswa, contohnya seperti memberikan subsidi kuota dan menerapkan sistem pembelajaran e-learning melalui LMS Moodle yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari Bapak maupun Ibu dosen IPB Internasional, khususnya SPB, tidak hanya materi kuliah saja, namun juga tentang kehidupan dunia kerja di luar kampus. Harapan saya ke depannya, semoga IPB Internasional mampu mencetak mahasiswa yang berkompeten dan berwawasan tinggi dalam dunia industri.